Selamat datang di channel Dekor 8000. Ya, jadi hari ini saya akan review test ride motor yang lagi sedang happening di tanah air. Yang merah? Bukan, yang hitam aja ya. Yang merah lagi sedang di detailing. Yang merah itu Ducati Panigale 899. Mungkin di Indonesia nggak banyak unitnya ya. Di Bali cuma ada satu, itu doang. Ya. Oke, sekarang kita test ride si hitam ini. Motor punyanya dari si Wanda ARM ya. ARM Crew ya. Motornya Wanda. Kita test ride karena Kawasaki Indonesia tidak punya motor test ride. Kasian banget ya. Ya udah. Pengenalan kokpit aja dulu. Shutter tangan seperti keluarga MT series Yamaha. Lalu di sini ada lampu sein, lalu ada bel, lalu ada hazard. Ada lampu jauh, lampu dekat. Di sini untuk selektor menu di sini. Naik turun, select menu. Termasuk KTRC, Kawasaki Traction Control-nya. Nah, di sini dia mainnya. Ini enggak tahu tombol apa di taruh lantok nih. Oke. Sip, kita coba aja langsung ya. Nah, ini kita lihat dulu nih. Kalau pencet select, ininya berubah. Nah, ini power track Kawasaki Traction Control. Ini bisa gerakin. Nah, ya. Ini satu AV saya nggak tahu nih. 1, 2, 3. Ini mungkin ini ya untuk si traction controlnya. Ya. Lalu apa lagi nih? Aha. Dah ya. Oke sih, kayaknya 4 silinder. 4 silinder. Bunyi sih udah oke. Tapi kita lihat ntar powernya kayak apa, tenaganya kayak apa. Ya. Oke. Tinggal udah nih ya. Ya, Pak. Bunyinya sih saya bilang udah cocok lah ya untuk motor 4 silinder ya. 4 silinder 250 cc, tapi nggak tahu nih powernya kayak apa. Powernya sih diklaim 51 horsepower untuk versi yang SE ya. Cuman kita sekarang test ride-nya bukan mencari top speed, tapi kita lebih mencari kenyamanan berkendara. Nyaman kok pakai motor sport ya. Ya namanya juga, oh ada orang langgar. Ya namanya juga ini ya, motor massal ya. Stang, under yoke. Tapi sepertinya tidak begitu merunduk. Mm-hmm.
kita review di sini aja dulu motor ini. Ya, ini adalah CX25R ya, keluaran terbaru dari Kawasaki Motor Indonesia untuk pasar Indonesia. Ya, ini motor saya sudah sempat review secara diam ya, review utuhnya. Cek aja video saya di video-video yang lama kemarin. Oke. Dari sisi tampilan, seperti saya bilang kemarin, ini sporty banget, sporty abis ya. Silakan cek videonya, nanti linknya ada di atas sana. Lalu yang kedua adalah impresinya tadi. Saya udah bawa riding lumayan dah, keliling ke tengah kota tadi ya. Yang saya bilang tadi positifnya adalah motor ini nyaman banget, walaupun dia pakai setang under yoke. Walaupun dia pakai setang under yoke ya, di bawah segitiga, tapi masih nyaman banget ya. Posisi tangki, posisi duduk, footstep, semua oke banget. Terus pada saat lampu merah juga, apa namanya, kaki juga no problem, gak ada masalah. Terus remnya monoblock ya, jadi pakem banget, asli pakem banget. Yang belakang juga pakem banget. Ini kebetulan karena bannya udah diganti pakai Dunlop ya, Alpha 13 SP. Ukuran berapa di belakang ya? Ukuran 150/60. Depan juga pakai Dunlop Alpha 13 SP ukuran 110. Jadi enak banget napaknya. Ya, motor punya Wanto ARM Aura Racing Motorsport ya. Yang udah dimodif sini seperti yang kelihatan, cuma ada knalpot. Ya, ini kayak custom, pasti pipe-nya pasti custom. Terus ini ada handguard-nya. Lalu ada apa lagi yang di custom ini? Ada tank pad-nya. Dan saya baru ngeh ternyata motor ini nggak ada plat nomor depan dan belakang. Masuk parkiran jadi agak, ya sudah lah. Ada quick shifter di bawah sana, dimodif sama Wanto. Terus nih quick shifter di bawah sini ya. Terus apa lagi ya? Terus. Dah itu aja. Motor ini overall kalau saya bilang dari 1 paling jelek, 10 paling bagus ya. Saya kasih dia di angka di 8,5. Kalau kawan-kawan yang pengen berniat ada rencana mau ngambil motor sport 250cc, ada budget sekitar 120 jutaan, motor ini silakan diambil ya. Ya kurang lebih segitu. Yang versi standar saya lupa 100 jutaan juga, cuma saya lupa berapa pasnya. Yang saya ingat cuma versi SE nya 120 juta sekian. Minusnya dari motor ini cuma satu ya, bukan minus ya, tapi karena kebiasaan ini aja ya. Sebentar, masih hidup nggak mic-nya? Karena kebiasaan aja. Jadi seperti yang kalian lihat di sini sih RPM-nya, limiternya ada di sampai 20.000. Ini di angka 17.000 udah ada headline. Cuman problemnya adalah karena ini motor sering kita pakai perkotaan, nggak mungkin nyentuh sampai segitu. Paling banter main cuma 6-8. Nah, 6-8 ini di bawah banget. Ya, kalau motor-motor lain itu mungkin baru 1, 2, 3, mungkin baru 4.000 RPM, 5.000 kalau angkanya di sini ya. Dan ternyata di sini udah ada tanda berkedip untuk pindah gigi. Itu. Terus cara bawa motor ini juga, dari beberapa saya review juga, dari saya baca-baca, lelet banget. Nah, tadi saya sempat nyoba di awal-awal, ya memang lelet banget kalau pakai di perkotaan ya. Karena kita nggak bisa, RPM-nya nggak bisa main di RPM tinggi. Kayaknya motor ini powernya itu ada di atas, di RPM atas. Jadi kalau mainnya di, kita pakai gas-gas bawah-bawah biasa aja, itu pasti akan bumpet banget jadinya motor ini, asli bumpet banget. Tapi begitu ini ketemu tempat yang benar-benar lapang, silakan nikmati gimana kencengnya motor ini ya. Jadi bawah itu udah dibentat, udah ditarik ya. Itu lompat-lompat pasti motornya. Enak banget. Makanya saya percaya teman saya dapat 191, percaya banget. Powernya dia gila ya, tapi itu dengan catatan dari bawah harus ditarik. Mungkin insting kayak bawa motor 2 tak kali ya. Dari bawah udah harus dibejek duluan. Jangan ngurut, kalau ngurut nggak ada powernya. Itu saja dulu. Oh, tadi juga oke juga. Selangkangan nggak panas, tapi yang panas adalah betis. Karena ini saya bilang tadi, dia ada kayak nih saluran udara ini ya. Mungkin untuk membuang panas itu nggak belok, tapi dia lurus terus. Sini airnya tembus ke sini. Airnya di sini yang kena, ya. Oke, terus capek enggak? Tapi jujur panas. Panas banget udaranya, jadi terpaksa tadi harus berhenti ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu review plus test ride. Review plus test ride
dari ZX25R ya, kepunyaan Wanto ARM Crew. Oke, jadi kawan-kawan yang memang berminat ngambil, ambil aja, nggak usah berpikir, karena motor ini oke banget ya. Tapi memang perlu penyesuaian lagi, perlu ada beberapa tweak lagi di motornya ya, agar enak untuk dibawa harian. Kalau dibawa tarik-tarikan terus mah jalan nggak ada yang cukup ya di Denpasar ya. Cek kamera masih hidup ya. Demikian itu dulu, terima kasih sudah bergabung bersama Delta 8000. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.